Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Jat, dipanggil ayah. Iya. Tunggu dulu ya, bentar. Sebelumnya saya mohon maaf, soalnya kan udah lama kita nggak upload 2 minggu. Will, come on man. Lagi. Kok Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ini kepada abang-abang. Ah, nasi kuning. Lu serius, Will? Aduh. Gue serius, bener. Ciao. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada abang-abang semua karena saya jarang upload. Soalnya saya udah mulai sibuk Sabtu sampai Minggu. Jadi kemungkinan uploadnya gak seminggu sekali kayak biasanya bang ya. Jadi mohon maaf nih ya. Ya, jangan ngambek ya. Oh, tapi abang bisa juga follow IG kita. Soalnya kalau di IG itu biasanya lebih update dibanding YouTube, kan harus diedit lebih lama kan. Mungkin cuma itu doang yang mau saya sampaikan. Nanti saya akan tampilkan video yang tadi main. Mudah-mudahan abang-abang semua bisa ketawa kayak setiap minggu yang lalu-lalu ya, gitu dah. Ya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ibarat kata umpame omongan orang tua kita anggap keramat, kita ngomongnya kudu hati-hati. Ini hari Bang Denny amenya babenya perhombongannya datang dengan segala hormat, mohon abang terima dengan senang hati. Bang, di sini kalau masalah terima mah masalah gampang, tapi kalau gua belum tahu apa maunya. Ya terus? Jadi kalau makan buah kenari jangan lu telan sama biji-bijinya. Maksud abang bagaimana? Kalau Bang Denny sama rombongan dan niat datang kemari, gua pengen tahu bang apa hajat. Waduh, jadi abang belum tahu maksud dan tujuan Bang Denny datang kemari. Gua belum tahu, gua pengen tahu bang. Waduh deh, udah dibilangin belum kedatangan kita? Udah katanya. Udah? Iya. Tanya ngomong sama siapa Bang Denny? Ngomong sama siapa? Sama orang tua ini. Sama orang tua ini? Iya. Di sini orang tua semua siapa namanya? Waduh, sama siapa? Pongire. Ambil Pongire. Oh, berarti sama gilakan gua? Iya. Ya, gua belum. Waduh, bilangin jangan Bang Denny. Bilangin, bang bagaimana mau ditelan biji-bijinya kalau kulitnya aja udah berduri-duri. Kalau abang pengen tahu apa hajatnya lantaran posepi Bang Denny sama orang tua ini merombongannya saya antrin datang kemari. Lantaran siapa lu kata? Lantaran posepi. Oh jadi lantaran posepi Bang Denny yang merombongan datang kemari? Betul ya? Betul. Bang Denny, asal lu tahu di sini yang namanya posepi banyak lo yang lagi nongin es jangan yang muda katanya. Posepi anak siapa kamu tahu? Iya anak yang pemirin katanya. Oh berarti anak juragan gua? Betul, kagak salah lagi. Bang kagak salah lu tanam hari-hari tapi saya gak ada lampunya. Ya terus? Kagak salah Bang Denny yang merombongan datang kemari. Tapi saya posepi udah orang yang punya. Betul! Maksud abang posepi udah yang punya? Udah yang punya semalam baru dipanggilin. Waduh deh, bagaimana deh? Posepi katanya udah yang punya. Apa kita kena menjadi sayurin? Aduh. Iya. Bang, kalau kata abang bilang tak kemari hari gak ada lampunya, buru-buru kita gantiin. Biar kata itu posepi dari yang punya. Kalau dia ini demen, siapa yang bisa ngalangin? Oh, jadi sini ini tetap kada ngerti gak ada bakal mau diulung? Tapi bakalan. Bang, terakhir kali gue bilang aku ikan dan tutup mati diri tusuk. Dalam kuali di rumah. Iya. Di sini punya maaf itu tetap gak bakalan izin sini masuk.
sebelum lu punya persyaratannya, Bang. Maksud abang kalau mau dapetin posepti ada syaratnya? Bang, jangan karena posepti, karena lu jalan sini berurusan. Waduh, aneh abang. Yang lakinya, Mas, sama gua. Kirain abang tuh ya. Nah, kalau Kak Denny bilang, jangan kate palang pintu, palang kretek tadi pagi digigitin. Lah kalau emang abang bicaranya begitu, sampai di mana Denny bakal berutin? Oh, si Denny kepengen tahu apa syaratnya. Nah, juragan, gua pengen tahu, Bang, apaan syaratnya? Bang, udah lumping dari Serawang, udah dipilih mata aja. Terus? Denny lu boleh pasang kuping terang-terang dan ada penjaminya posepti satu persatu. Bukin kalau begitu, Bang. Maju, Bang. Maju. Maju. Bang Denny. Bang Denny dengar. Bang Denny simak nih hari gue punya pertanyaan. Iya, apa enggak? Bang Denny. Iya. Abang takut mau balik lagi kalau mau abang dia. Tenang, warna saya ini mah kalau besar berantem ikan bawal di pinggir kali abang gue terpaksa ini bakal beli. Eh, bintang seawan-awan saya itu nih 1001. Ini hari berapa banyak abang punya jadwal? Nih, Denny yang bakal ngasih bin abang satu per satu. Turunin yang mana, Bang? Ayo, Den, turun. Lagi kalau Denny yang turun, siapa mau bayar, Beko? Yang mau enak siapa? Lagi ya? Yang mau nikmat siapa? Iya, nah ini korbanin. Lalu ngapain gue tanya? Gue di MC doang. Ini ponakannya yang turun. Nah, ya, kasih waktu MC ya. Lu bilang terong-terongan. Jadi lu yang mengalami Bang Denny duduk di persalinan. Kelaminan, lu kata apaan persalinan? Yang bunting. Lu kaget tahu tangan gua gemeter? Kenapa emang? Oke, oke, bulan Oktober dilantik. Eh, makan di dodolnya pake uli, makan di pagi ya setiap hari. Begitu. Kalau emang bisa bobol, gue punya ilmu bela diri. Nah. Ini hari gue berhenti jadi laki. Mau jadi apa nih hari? Insya Allah gue menjadi TKI, takbir. Allah. Kata gue mau dibaptis. Jadi nyari lu pantun. Pantun? Pantun nyari. Iya. Eh, Bang. Ketan abang beli sekutang ke kober bareng Bang Omen. Abang jatuh kata muka abang kayak semen. Itu. Eh, pusat jalan-jalan ke tepi rawa. Naik metro mini urusan ke maling. Di sini baju lu boleh jawara. Semalam lu pakai rok mini sama leci. Tadi hari gua naik kereta enggak ada tanya ke dadu aja punya temen. Lu ngajakin gua berkelahi. Pojok pukul. Jadi dasar. Thank you.
buangan doang dan makanya dikutin di sekolah pada ngorong. Tuh, udah kasih masuk dah. Masih masuk. Lah ini udah kalah. Lo katanya kasih masuk. Iya. Beneran kasih masuk. Beneran. Ini lo lawan dulu kalau kasih masuk. Lu mau ke tempat apa lu katanya lu? Mana mau gua? Tuh? Wah, apa? Wah, apa? Gua tipu kamu sih. Wah! Mana? Nama, di tengah. Tuh, ini paling jatuh, bro. Jawara. Iya. Tuh, paling jatuh. Paling sakti. Paling sakti. Dia pernah jatuh. Pak ada lawannya. Guru dia. Siapa? Oh, supir. Udah lu kasih masuk Bang Deni duduk laminan. Siapa mau masuk? Bang Deni. Sembarangan banget lu. Lu mau ngapa? Setan lu. Beneran. Berani sama gua lu. Lu berani tangan-tangan gua. Kenapa emang? Enggak ada takut sama gua. Enggak ada takutnya gua. Main tabok-tabok aja. Amparin, mau tabokin. Bener. Amparin. Ya anak gua bego. Lah siapa? Lu berani kek. Lu anak gua. Najis. Tadi main kagak ada mental kabokan. Ya kata siapa? Beneran bang bohongan. Beneran sakit beko. Nah bayangannya bener sakit. Sakit. Tapi kalau nabok yang enak kan gini tuh. Yeah. Jangan begini. Jangan nabok. Udah balik. Nah kagak bisa. Sebelum Bang Deni duduk stamina. Siapa mau duduk? Bang Deni. Den. Lu mau duduk di pelaminan? Mau. Kagak takut sama gua? Nggak. Lu nyampe duduk bangku juga patahin. Bangkunya lu patahin. Lu patahin. Duduk di handbal. Coba handbal gua tarik. Duduk di Ubin. Panas gua nih. Ubin lu kecor. Galak banget. Berapa lah? Ini di sini buat ditabokin doang. Oh begitu? Nah, iya. Bang tani gua? Nah, iya. Kembang sepatu merah jambu robek satu tolong jahitin. Ya. Gua dari Sailing, ini di sini bakal gua habisin. Begalak juga. Karen gua kalah, gua belum dikopiin. Udah. Kopi udah 3 gelas, iya. Udah habisin. Emang wewe suara tekibar? Wewe suara tekibar cakep. Lu ngape? Kenapa? User-user di pala, jangan di tengah. Mana user-user? Nah itu user-user. Iki. Barangan. Ompong lu. Udah mau mati dong. Matinya duluan lu. Oh gitu? Iya. Kembar. Wewe suara tekibar. Wewe suara tekibar. Buke lu tue. Bibi lu jembar. Gue jembar wajar nak. Kenapa? Yeah. Malu cipokin mulu. Lo belakang kalau cipokan gila banget. Lu mau berkelahi sama gua? Janji. Pak itu mana? Bentar begitu. Bukan sama lu mikirin gua. Apa kata minta kumpah? Gimana? Mikirin gua. Mami, sekali.
warang sini. Thank you.
Bang Denny kagak usah diraguin lagi bang, di musola dekat rumah
ini disaili 3 hari dia di dalam musola dia kaget keluar-keluar. Bang Deni di musola 3 hari dia keluar-keluar. Dia kaget keluar-keluar. Dia intikah? Loh, orang kata dikunciin sama marmon dia. Yang jelas belajar ngaji bang, nunggu ketan jadi uli-ulinya kudu ditapein. Eh bertahun-tahun ini anak saili dalam kita ngaji, dia lagu sikit ya tolong abang dengerin. Oh,